jauh. Pak. Jauh ni apa, ronda mulut ke, ini maras halki. Yang lima huruf tu, enam huruf halkum. Ini mulut-mulut. Ini pun kalau nak belajar yang detail pun, it will take time tau ni. Sebab tu saya skip ni dulu, saya nak baca dulu. Lepas tu baru saya akan terangkan kenapa ada hukum-hukum macam tu. Ini pun tempat-tempat. Kalau dalam buku ada ni semua. Masalahnya saya rasa kita tak pernah baca. Ya, so it's hard for me to explain kalau kita tak baca. Pasal kita tak ada tu basic idea what's going on. Okay, kalau nak ambil contoh dia, macam ni. Jahar ni lawan dia Hamas. Apa makna jahar? Jahar ni menurut bahasa nyaring. Maknanya suara dia terkeluar nyaring. Jahar kan? Menurut Islam Tajwid, semasa menyebut huruf nafas tertahan. Nafas tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhraj dia. Ya, makhraj dia keluarkan tu sampai nafas kita tertahan. Hurufnya ada 19. Ini kan terhimpun daripada rangka kata. Okey, bila dia kata terhimpun pada rangka kata, jadi inilah rangka kata dia. Ain, Zo, Mim. Ini huruf-huruf dia nak tahu. Orang Arab ni dia pandai, dia buat macam syair-syair supaya dia boleh hafal. Enggak? Kalau huruf Qaqala, dia punya syair apa? Dia panggil apa? Kutubun jadi. Kutubun, Qob, Ba, kan? Kutubun, Ja, Jim, Dal. Kutubun jadi. Enggak? Tapi kita pun ada kita punya syair. Baju di toko. Ha, kita gunakanlah kaedah orang Melayu. Pasal kita yang nak faham. Ha, nak ingat huruf-huruf mat, saya ajar-ajar apa? Ingat alif, waw, ya, awi. Ha, nak ingat huruf-huruf idam, aruna, ingat mana waya. Apa mana waya-waya kak? Mim, ma, nun, na, waw, wa, ya, ya, mana waya. Tak apa, asal kita faham. Itu orang Arab nak buat dia punya kaedah, dia buat. Kita buat kaedah kita. Sebab kita yang nak belajar ni, nak faham. Nak ikut kaedah Arab, kalau kita tak faham pun susah. Bila rakyat tak nak buat mana waya, nak buat apa, mana tali bisen ke, mana esbok pun boleh. Asal faham je lah. Nah, yang penting kita faham. Ini contoh dia. Kan kalau yang si Hamas ni tadi, menurut istilah, dia terbalik tau, dia opposite. Semasa menyebut huruf, nafas terlepas. Yang tadi atas ni nafas tertahan. Yang ni nafas terlepas. Disebabkan tekanan yang lemah pada makhraj dia. Jadi makhraj dia lemah, dia punya nafas terikut keluar. Angin dia keluar. Tabats, dia terkeluar. Tak? Makhraj sifatnya ada lemah, ada kuat. Nanti kita tengok. Bab mutamah selain mutakoriban semua, nampak kenapa dia kuat, kenapa dia lemah. Boleh eh? Okay, saya sambung balik bab ni. Boleh? Yang ketiga, mutaqaribain. Apa makna lima mutaqar? Kalau yang mutamas lain ni, dua yang bersamaan makhraj dan sifat. Kalau yang mutajasinain ni, dua huruf yang sama makhraj tapi sifat lain. Nampak? Sekarang yang si mutaqaribain ni, dua huruf yang berhampiran sifat. Bukan sama tau, berhampiran sifat dan makhrajnya. Atau salah satu daripada sifat dan makhrajnya. Dia dua-dua ni berhampiran atau salah satu ni berhampiran. Ya. Makhraj yang berhampiran macam mana? Yang dekat halkum kan, dia berhampiranlah dengan tempat lain dengan mulut. Halkum pecah tiga kan. Dia ada pangkal, pertengahan, ujung. Jadi itu semua dekat-dekat berhampiran dia punya makhraj. Lidah pun ada pecahan dia tau. Ha. Pangkal, pertengahan, ujung lidah. So makhraj kita kat mana? Ini yang dekat-dekat ni, berhampiran makhraj dia. Faham tak? Kalau nak tahu sifat, berhampiran sifat kat mana, kena buka gambar raja yang page berapa tadi, 26 eh. Ha, kita kena tengok gambar raja ni, kita boleh nampak. Dia punya sifat huruf ni. Tak? Dia banyak gini kan? Dia punya table up ni. Dia ni banyak into one apa group. Kat bawah ni pula nanti dia ada sifat kuat, sifat lemah. So jumlah sifat dia ada berapa? Siapa yang kuat dengan yang lemah, kalau lawan siapa menang? Mesti yang kuat menang kan? Nanti kita tengok pak baca, yang sifat lemah jumpa sifat kuat, hilang terus bunyinya si sifat lemah ni. Terus masuk sifat kuat. Bunyi dia bunyi pada huruf-huruf yang bersifat kuat. Contoh huruf ta sama to, siapa kuat? To lagi kuat. Sebab tu to dengan tebal sikit.
Kita tak boleh sebut ta. Ta je sebut dah, dah tak kena. Itu dah lain mahraj dia. Sifat dia pun dah lebih lain. Boleh? Okey. Yang keempat. Mutaba'idain. Pertemuan dua huruf yang kedua-duanya berbeza dari sifat dan mahraj. Okey. Ini very simple. Nanti Pak baca saya tunjuk. Dua-dua berbeza. Boleh eh? Okey. Sekarang kita pergi kepada dah tahu. Kita dah tahu adanya nama mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain dan juga mutaba'idain. Kita dah tahu. Sekarang how to know yang mutama ni terpecah kepada tiga. Dia ada syarir, ada kabir, ada mutlak. Boleh tak? Pecah tiga. Dia ada syarir kecil, syarira. Coca-Cola sugra, Coca-Cola kecil. Coca-Cola kubra, kabir. Daripada perkataan apa? Kab, ba sama ra. Kabir. Kab, ba, ra. Kabir. Ya. Boleh. Besar. Baru big. Tapi kalau kita tambah alif kat depan ni jadi akbar. Ini dah biggest. Tadi big, bigger, biggest. Sebab tu kalau azan kena sebut Allahu akbar, Allahu akbar, Allah the biggest, bukan dia Allahu kubra, Allahu kabir, tak boleh. Sebab dia cuma big, bigger je, dia tak cukup biggest. Kalau fast, faster, fastest. Strong, stronger, strongest. Ingat tak? Superlative. Okey. Syarir, kabir, mutlak. Nak tahu dia punya kecil ke, besar ke, mutlak ni macam mana? Ha, baru kita tengok yang bawah ni. Okay, tengok yang bawah ni. Satu-satu saya buatkan supaya kita lebih kenal. Okay, pelan-pelan eh. Kalau dia syarir, kecil, idgham syarir ni, huruf pertama, dia kan kita pasal dua huruf bertemu. Ya, mutama selain dua huruf bertemu, yang mutaja nisain pun dua, yang mutakor di pun dua huruf bertemu. Ya, okey. Nak tahu dia syarir dua huruf ni, yang pertama sukun, yang kedua berbaris. Kedua hidup. Pertama mati, kedua hidup. Macam tadi. Tadi mim mati jumpa mim. Ingat tak apa nama hukum mim mati jumpa mim? Alah, baru 10 minit je datang balik dah lupa kak ni. Tak agak-agak. Apa dia? Abang Azan, mim mati jumpa mim, nama hukum. Idgham. Idgham mislah ini syarir. Tak? Kenapa syarir kan saya tulis tadi? Yang hamim mati depan home tu. Hamim mati depan home. Jumpa mim. Mim dah tambah. Mati jumpa hidup. Itu pasal ada syarir. Terkecil. Dapat tak? Dapat. Boleh tak eh? Boleh, boleh. Pelan-pelan tak apa. InsyaAllah nanti balik tengok video. Hari-hari. Tengok rambas berjaya. Naik MRT pun buka video. InsyaAllah hari-hari kat. Jangan tengok satu hari je eh. Nak tidur. Alamak. Muka sedih ni pula. Taruh kat dalam katil luar dengan suara je sudah. Boleh tak? Nak kena faham sikit-sikit lah eh. InsyaAllah boleh. Okay, itu dia panggil syarir. Kalau kabir, ini mati jumpa hidup, ini hidup jumpa hidup. Dua-dua berbaris. Bila saya kata hidup ataupun bila saya kata berbaris, doesn't matter. Baris atas fathah ke, kasrah ke, doma ke, fathah tan ke, kasrah tan, doma tan. Janji dia berbaris, dia kena hidup. Kalau mati, mana matilah. Tak? Dua-dua berbaris. Tak kira dia dua-dua gini ke atau nak buat gini pun boleh lah. Ini pun kira berbaris lah juga. Dua-dua hidup. Ini kabir. Nampak? Kalau yang mutlak ni pula, ini mati jumpa hidup, hidup jumpa mati. Mutlak. Yang hidup jumpa mati, huruf pertama berbaris dan huruf kedua bersukun. Ini ada pertama berbaris, kedua bersukun. Boleh? Jadi, okey. Boleh eh? Okay, still boleh hold lagi ya eh. Okay, okay.
Yes. Ni nak tunjuklah ni masukkan dia. Idgham, idgham masukkan mana? Ha, pasal dalam buku nanti dia ada idgham, ada izhar. Ha, saya ini dalam buku memang tak ada. Ini saya yang pandai-pandai gatal buat. Sebab sebab saya nak kasih kepahaman lebih mudah. Kalau kita nak baca through the book is very hard, I tell you. Mereka nak dapat dia punya clear explanation. So ini saya buat dia summary lah kira. Tak? Ha, buat dia ringkasan supaya kita dapat faham dulu. Kalau dah faham, kita baca apa buku tajwid pun, tak payah buat summarize je pun kita boleh faham. Kalau kita peringkat beginner kan, kita kasi kepahaman dulu. Ha? Okay. Ni contoh dia tadi, huruf-huruf macam ni. Yang page 50 balik. Huruf fa bertemu fa. Ini dia panggil idgham. Mutamas nain syarid. Fala yusrif, dia masukkan fa jumpa fa. Ingat tak? Dua huruf yang bersamaan mahrak dan sifat. Masih ingat tak? Huruf yang sama mahrak dan sifat. Mestilah sama semahrak dan sifat. Sebab dia ni fa, dia ni fa. Betul? Fala yusrif, bukan rif yang fa pertama. Dia dah idgham. Dia dah masukkan. Itu yang dipanggil idgham. Mutamas lain sebab dua huruf yang bersamaan sifat dan mahraj. So dia masukkan dua huruf yang bersamaan sifat dan mahraj jadi idgham mutamas lain. Lah, mutamas lain ni kan dua huruf yang bersamaan sifat dan mahraj. Mana datang huruf idgham? Pasal dia dah masukkan. Sebab itu atas fa kedua ada sabdu. Nampak tak? Kenapa atas fa kedua ada sabdu? Sebab dalam fa kedua ni ada dua huruf fa. Tak? Setiap sabdu ada dua huruf, saya bilang. Mana datang dua? Si Denny dah masuk dalam. So, bila baca rif, pergi dekat fa ni. Assume fa pertama tak ada. Macam mim mati jumpa mim, assume mim pertama tak ada. Kenapa tak ada? Dah diidramkan misalnya syahrir. Yang ni dah diidramkan mutamasi lain. Kenapa mutamasi lain? Sebab dua huruf yang bersamaan sifat dan makhraj. Jadi mi okey. Ya ya. Alright. Wazil ke wazil eh? Ni pun sama, ta jumpa ta, contoh. Kanat nat pergi kat ta sebelah. Ta ni assume dia tak ada. Pasal ta jumpa ta, dia dah idghamkan mutamas lain daripada dua huruf yang bersamaan sifat dan mahraj. Kanat ta tihim. Dapat. Fama rabihat, second ta dia pergi, ta jumpa ta. Fama rabihat tijaratuhum, rabihat second ta, assume the first ta tak ada. Why? Dah diidramkan. Apa motif pula aku nak kena tanya orang Arab ni pula? Mana aku nak cari nombor telefon orang Arab ni? Tak ada lah, tak save nombor telefon dia. Ini dah biasa di sudut bahasa lah. Eh? Okey, kalau kita belajar nahu, kita boleh nampak dia punya motif. Dia melibatkan bab grammar pun ada kadang-kadang bab hukum ni. Hukum-hukum tajwid ni, dia ada melibatkan bab grammar. Sebab itu kita tengok ulama-ulama punya kreatif. Zaman Nabi tak ajar semua hukum-hukum ni. Ulama-ulama. Dia ada dia punya kaedah dia. Kiraat ni baca macam ni. Tapi kalau kiraat lain, baca lain. Sebab itu kaedah sesuatu benda tu penting. Dia panggil kawan.